Ini saya di Desa Pendowo, ya, Kecamatan Kranggan. Tentunya di Ratu Klanseng ini, Pak Jenggot ini, wah hebat betul ini ya. Pak Kepala Dinas Pertanian juga sudah sampai ke sini. Camatnya sendiri malah ketinggalan. Saya mohon, saya minta, saya berharap untuk rekan-rekan semuanya warga, paling tidak warga Kabupaten Temanggung ini untuk bisa sowan dan bisa ke sini. Semoga nanti Pak Bupati, Pak Khantik ini juga bisa rawuh, bisa sowan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Trikuna yang dirahmati Allah Ta'ala. Luar biasa sekali hari ini Taman Ratu Klanseng Vidofarm yang ada di Kabupaten Temanggung mendapatkan kunjungan dari Dr. Andes Bapak Satria Endro Basuki MM. Dulu pernah menjabat selaku Pak Camat di Kecamatan Kranggan. Dan yang kedua mendapatkan kunjungan dari Pak Heru Rumah Makan Lukito Temanggung. Nah, sahabat Trikuna, seperti apa pesan dan kesan beliau pada saat ini yang sedang mengenalkan tentang kemurnian madu Trikuna di Taman Ratu Klanseng bersama keluarga. Rasanya kecut, manis, terasa semua ada alkoholnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Trikuna, tadi Pak Heru setelah puas mencicipi madu Hetru Trikuna Itama yang ada di pekarangan, beliau menyempatkan diri datang langsung ke lokasi kebun di ternakan madu Klanseng. Beliau memanen sendiri dan ini sekarang sedang proses menuangkan hasil panenan dari alat penyedot di dalam botol dengan ukuran 250 mili. Pak Heru ini berkunjung bersama istri dan cucunya, sehingga dia juga mengenalkan madu kepada cucunya. Inilah, dapat satu botol. Nah, madu Klanseng. Sampai bunyi. Sampai bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Heru Lukito, pemilik rumah makan Lukito Kabupaten Temanggung, hari ini datang ke Taman Ratu Klanseng, yaitu Taman Wisata Edukasi Lebah Madu yang terletak di Pendowo, Kranggan, Kabupaten Temanggung, dan saya membuktikan sendiri panen madu. Jadi ini dijamin asli. Semoga ini menjadi obat dan berkah untuk kesehatan dan juga untuk menyembuhkan semua penyakit. Untuk teman-teman yang dari Kabupaten Temanggung maupun di luar Kabupaten Temanggung, kalau ingin berkunjung di Taman Ratu Klanseng, bisa mampir di Rumah Makan Lukito, Kranggan Temanggung. Kami siap mengantar ke lokasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa, pesan dan kesan dari Pak Heru Lukito. Dan kita simak berikutnya, bagaimana pesan dan kesan dari Pak Manten Camat Kranggan. Beliau adalah Bapak Satria Endro Basuki MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Taman Lanceng kagungannya Pak Jenggot ini di sini. Saya sudah bertugas di Kecamatan Kranggan ini hampir 2 tahun, tapi baru tahu ini kalau Bapak kagungan madu Lanceng ini ya. Semoga sukses nih Pak, Panjenengan sudah terkenal di mana-mana ini, makanya saya terus baru bisa lari dan bisa sowan di Panjenengan. Saya tak mencoba ini madu yang khasiatnya ini, wah berpuluh-puluh khasiat ini dibandingkan dengan madu yang lainnya.
Mantap. Enak betul, enak. Rasanya apa ya, Mak? Manis kecut. Manis kecut ya, nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Kristalin, Pak. Oh, kristalin. Nggih, nggih. Itu kayak di booster ya, Pak? Mboten. Mboten. Ada waktu ya, Mbak? Nggih. Kuwi ora kalah karo kaya ngene. Apa? Kuwi kan. Oh iya. Bapak, ini saya di Desa Pendowo ya, Kecamatan Kranggan. Tentunya di Ratu Klanseng ini Pak Jenggot ini wah hebat betul ini ya. Pak Kepala Dinas Pertanian juga sudah sampai ke sini. Camatnya sendiri malah ketinggalan. Saya mohon, saya minta, saya berharap untuk rekan-rekan semuanya warga, paling tidak warga Kabupaten Temanggung ini untuk bisa sowan dan bisa ke sini. Semoga nanti Pak Bupati, Pak Hadik ini juga bisa rawuh, bisa sowan ke sini. Ngaten, Bapak. Terima kasih. Ya.